Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para mitra dari Rius Boba, selamat berjumpa di channel Rius Boba ini. Di video ini saya akan menjelaskan cara memasak boba versi Rius Boba. Pertama-tama siapkan kompor, teflon atau wajan yang sudah diisi air, kemudian dipanaskan dan tunggu sampai mendidih. Sambil menunggu mendidih, nah, kita siapkan juga centong untuk mengaduk. Nah, kemudian juga bobanya ya. Nah, saya di sini menggunakan boba teh ya, start pulse ya. Ini boba teh ini pas cocok dengan Rius Boba. Kemudian juga ada toples plastik untuk wadah boba yang sudah masak, yang sudah matang. Kemudian juga ada saringan untuk menyaring boba yang sudah dimasak tadi. Nah, nampaknya airnya sudah mendidih. Lalu selanjutnya sedikit demi sedikit bobanya kita masukkan ya, sedikit demi sedikit dengan sekaligus. Kalau sekaligus nanti akan lengket dan juga akan mengendap di apa namanya di wajan ini dan akhirnya menjadi lengket dengan wajan ya, jadi tidak bagus. Nah, jadi sedikit demi sedikit kita taburkan dan tunggu sampai mengambang atau mengapung. Dan mengapung, masukkan lagi dan masukkan lagi. Nah, seperti itu. Biarkan itu jangan diaduk-aduk dulu, biarkan aja seperti itu supaya apa namanya, karena kalau diaduk-aduk itu takut nanti bobanya ini pecah ya, pecah akhirnya akan menjadi lendir, itu nantinya akan menjadi lendir ya, kalau pecah itu menjadi bubuk. Jadi pelan-pelan dan sedikit demi sedikit. Biarkan itu mengambang semuanya. Nah, untuk perbandingan air dengan bobanya adalah 100 gram boba itu airnya itu 1 liter air ya. Jadi harus banyak airnya. Jadi kalau 1 kilo itu harus 10 liter. Nah, ini kita bisa lihat ini bobanya masih coklat tapi udah besar-besar ini. Udah mengembang. Biarkan itu sambil mendidih. Dan untuk mempercepat matang itu boleh ditutup ya, wadahnya boleh ditutup untuk beberapa saat ya. Rata-rata kalau untuk 1/4 kilo boba ini membutuhkan waktu antara 15 sampai 20 menit. Nah, kita lihat juga, kita boleh dikocek atau diaduk, siapa tahu ada yang lengket gitu ya, jadi harus dipecah. Ada yang lengket, ternyatanya tidak ada. Kemudian kita tutup lagi beberapa saat. Nah, sepertinya ini udah matang ya, udah besar-besar. Dan untuk memasak boba ini bisa juga menggunakan magicom ya. Kalau menggunakan magicom itu bobanya akan lebih besar dan lebih cepat juga ya. Kalau menggunakan magicom itu bisa. Nah, kalau memang udah mateng, udah warnanya agak-agak hitam, kita matikan kompornya. Lalu kita siapkan toples untuk wadah bobanya tadi, diisi dengan air ya. Nah, kita sama saringan, lalu disaring bobanya ini, disaring biar lendir-lendirnya itu terbuang. Nah, itu kelihatan airnya coklat. Nah, itu adalah lendirnya ya, itu lengket gitu. Nah, baru kita cuci sama air dingin. Lebih bagus sih pakai es sehingga si boba ini akan kenyal gitu, akan mengkerut lagi, mengecil ya, tadi kan besar, kemudian kalau kena air itu akan mengecil. Dan juga di bawahnya jangan lupa itu digosok-gosok pakai tangan karena banyak lendirnya yang masih menempel ya, di saringan itu. Terus pakai
air yang mengalir ya nyucinya, atau pakai gayung juga boleh ya, penting mengalir. Nah, setelah selesai baru kita masukkan ke wadah yang udah diisi air, yang airnya air galon ya, air apa, air matang, air bersih itu yang bisa diminum. Nah ini boba udah siap untuk disajikan. Nah ini boba ini akan kenyal kalau dikunyah. Nah demikian para mitra Deus Boba, sekilas saya memberikan penjelasan cara memasak boba. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.